sembahkan oleh. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia. Tema kita kali ini usaha batik tenun binaan BUMN. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta atau 99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM sangat berperan penting dalam roda perekonomian masyarakat Indonesia dan ribuan UMKM menjadi binaan badan usaha milik negara atau BUMN agar bisa berkembang dan juga naik kelas. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Yangke yang merupakan pemilik usaha batik tenun Prabu Bayangke yang merupakan binaan BUMN PT Pertamina. Begitu ya, Bu ya. Halo ya. Bu Yangke, terima Halo, kasih sudah bergabung sama. bersama kami. ya Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Senang <laughs> sekali Ibu bisa berbincang berbincang berbagi cerita di BUMN Menjawab bersama kita pada hari ini. Saya ingin bertanya Ibu, nih, Bu. Ibu ini kan memiliki usaha uh, batik tenun uh, Prabu Bayangke. Ya. Nah, bisa diceritakan awal mula Ibu membentuk usaha ini seperti apa, Bu? Oke. Okay. Uh, saya tidak berpikir akan menjalani dis, apa, profesi desain uh -huh. seperti ini uh, awalnya saya karyawan biasa di salah satu perusahaan swasta besar di Indonesia uh -huh. uh, untuk batik itu sendiri saya mengenal tentunya ya dari kecil kita udah tahu ya batik karena keluarga kita juga banyak yang uh -huh. pengusaha dari pekalongan uh -huh. gitu. nah tahun 2005 saya mencoba sambil kerja itu saya sambil bawa baju yang sudah jadi punya kawan saya dan alhamdulillah ternyata responnya bagus lalu saya kenal dengan klien saya yang memperkenalkan bagaimana kita berniaga saja akhirnya saya 2007 mencoba mencoba untuk berniaga di bidang desain dengan berbahan batik Pekalongan Oke, baik. kemudian Mengapa ibu di sini kan lebih banyak ke batik tenun begitu ya bu ya? ya. Nah, kenapa memilih batik tenun bu daripada batik-batik lain? Apa mungkah memang lebih, ada pasarnya khusus, memiliki pasar khusus atau seperti apa? Ah uh, iya, saya tentunya saya me apa, menyukai bahan-bahan okay. batik yang berkualitas. Mm -hmm. Jadi uh, dan saya juga uh, apa namanya mencari pangsa pasar yang tentunya middle up ya mm -hmm. saya uh, memang inginnya ke arah sana gitu mm -hmm. jadi uh, saya memilih tenun-tenun yang kita desain sendiri sama batik-batik dengan motif yang kita bikin sendiri mm -hmm. gitu jadi uh, tentunya tidak umum di pasaran dan itu akan lebih memuaskan pada loyal customer kita okay. gitu, agar tidak terlalu pasaran dan sama dengan yang lain okay. memilih batik tenun karena memang ada pasarnya khusus dan kemudian juga ibu itu ketika ibu awal-awal membuka usaha, nah pasti ada kesulitan dan tantangan itu pasti uh, iya. ya. Nah, bisa diceritakan apa saja waktu itu bu kesulitan dan tantangannya ketika awal beralih dari pekerja kemudian membuka gerai, gerai. begitu. Iya betul. Ya itu pasti ya. Uh, tapi saya berpikir begini, kalau saya tidak mengawali berniaga, hmm. walaupun uh, dengan laba sedikit. Kapan saya mandirinya begitu ya? Saya punya prinsip seperti itu: dari benar-benar nol nol rupiah, karena kita sistemnya dulu konsinyasi sama kawan. Itu konsinyasi hanya lima bulan. Alhamdulillah, saya dari keuntungan itu, saya sudah bisa mendesain sendiri, lalu punya penjahit sendiri. Dari hanya tiga orang, alhamdulillah sampai puluhan orang penjahit. Gitu. Okay. Itu pasti uh, melalui proses, ya Bu, Tidak uh -huh. tidak mudah apa tuh tantangan yang paling dirasakan ketika awal? Ketika awal ya. Zaman dulu tahun 2007 itu kompetitor kita tidak sebanyak sekarang sebetulnya. Oke. Okay. Di gedung ini hanya beberapa segelintir saja yang berjualan batik. Karena waktu itu kan belum ada Gedung Batik Nusantara yang dikhususkan untuk pusat batik yeah, okay. ya. Jadi kompetitor kita sedikit dan saya juga menekankan pada desain yang lucu. Jadi orang memakai batik tidak hanya yang monoton okay. uh, gitu ya yang biasa, tapi saya mendesain yang lucu yang basicnya kimono, kebaya dibikan dibi, dibuatkan dengan modern. Uh, Alhamdulillah terbantu dengan usaha kerja keras saya yang melihat pasar juga. Saya harus bagaimana supaya berbeda dengan yang lain. Alhamdulillah responnya baik. Uh, akhirnya saya merasa ini zona nyaman saya nih di desain ini, gitu. Uh, setelah itu, saya tidak hanya batik. Akhirnya saya mencoba mendesain dengan memakai material tenun, okay. mempadu padankan. Dan saya berprinsip, saya ingin membuat desain yang uh, membuat ikon Prabu Bayangke. Mm -hmm. Jadi, berbeda dengan yang lain. Walaupun orang membuat, tapi kita tetap punya ciri khas, gitu. Oh. Itu yang saya kan Meskipun pas awal itu uh, ada beberapa tantangan, begitu banyak tentunya. pastinya ya modal ya tentunya, tentunya ya modal yang sangat terasa. Betul. Modal. Kemudian e, ibu kan di sini akhirnya e, memfokuskan untuk batik-batik e, yang e, desainnya sedikit begitu maksudnya tidak hmm. mengeluarkan de batik dalam produksi jumlah besar begitu ya ibu ya. Iya. Nah kemudian bagaimana? Apakah e, diterima pasar dengan baik bu? Oh iya tentunya karena e, alhamdulillah juga. Mm -hmm kita yang memakai desain Prabu Bayangke ini para petinggi ya uh -huh. khususnya di Pertamina awalnya saya kenal okay. dengan Pertamina. Nah itu um, saya tidak rasanya tidak elok seorang seseorang gitu ya yang berjabatan tinggi memakai baju yang harus sama dengan yang lain. Uh -huh. Mungkin saya awalnya dari situ. Ini saya berhadapan dengan seseorang yang uh, uh -huh. ini yang berbeda. Uh -huh. Jadi tentunya saya ingin membuat sesuatu yang berbeda juga untuk beliau-beliau. Dari situlah saya mencoba e, mengeksplor bagaimana saya membuat batik yang biasa, tapi menjadikan yang memakainya tuh Oke. cantik, gitu ya. Berbeda dengan yang Apakah lain. ini juga ada berasal dari daerah-daerah tertentu? E, iya, Masih. saya awalnya 2007 itu 2005 hmm. e, saya hanya pekalongan bu, hmm. tapi setelah itu saya multi dari berbagai daerah saya pakai. Karena supaya tidak monoton, hmm. pertama itu supaya tidak monoton. E, orang tidak jenuh ya, hanya melulu satu daerah, kan begitu? Okay. Dan saya mem mem memperkenalkan juga, kan, batik-batik dari yeah. hasil karya-karya pengrajin yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Oke, okay. berarti dulu ibu juga e, ini ya, apa namanya? Membuka kerjasama atau membangun kerjasama dengan daerah itu seperti apa bentuknya? Oh uh, iya, saya kan bukan pengusaha besar. <laughs> saya hanya UMKM, ya Bu. Jadi, saya semampu saya. Kerjasama hanya dengan salah satu-satu saja dari beberapa daerah. Misalkan, Pekalongan hanya satu orang, uh -huh. uh, dari daerah Pacitan hanya satu orang. Yang apa yang saya kerjasama gitu ya? Jadi, uh, menyesuaikan dengan dana yang saya punya. Ya, gitu. menyesuaikan dengan dana, tapi juga memilih uh, kualitas yang terbaik. Oh iya, ya, Bu. tentunya karena kita setelah 2007 itu banyaknya kita memakai batik tulis. Oke okay, baik, hmm. baik pemirsa kita akan berbincang kembali dengan Ibu Yangke, namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Pwmn menjawab. Tambahkan oleh. Ya pemirsa, anda kembali menyaksikan BUMN menjawab masih bersama saya Ratih Aulia dan Ibu Yangke pemilik uh, batik tenun uh, Prabu Payangke. Ya. ya, Ibu bisa diceritakan kan Ibu kan uh, memulai usaha batik ini memiliki gerai itu di tahun 2007 seperti hmm. itu ya Bu ya. Dan kemudian ketika awal Ibu membuka, Ibu mempekerjakan berapa karyawan saat itu? Uh, tahun 2007 hanya punya tiga orang tiga orang ya lalu uh, smart apa bertambah bulan nambah bertambah bertambah tidak lama tidak mencapai satu tahun saya udah Alhamdulillah udah ada 20 orang uh, waktu itu sudah waktu, waktu itu ya uh, waktu sudah itu. Sampai waktu itu, uh, berarti dalam kurun waktu dari awal buka sampai dengan satu tahun sudah bisa menambah uh, hampir beberapa ratus persen begitu ya lumayan hmm. lumayan dari lumayan awalnya hanya tiga begitu menjadi dua puluh dalam jangka waktu satu tahun nah berarti tahun. ibu juga pasti memerlukan modal usaha saat itu yeah. berapa buat itu modal usaha ibu keluarkan untuk membuka galeri atau batik tenun ini? Oke okay. uh, kalau dari awal kan saya udah cerita tadi ya uh. Uh, saya konsinyasi ya uh. hanya lima bulan saja saya dengan uh, menjual barang yang sudah jadi bisa menambah modal sendiri untuk produksi sedikit-sedikit mm -hmm. sih bu karena saya kan gerai hanya satu dulu mm -hmm. berapa waktu itu nominal, nominal ya nominal yang dikeluarkan? kalau nominal ya paling 5 sampai 10 juta 5, gitu 5, ya 10 juta, karena kita okay. kan bahan masih konsinyasi mm -hmm. saya bahan ambil dulu saya desain setelah desain saya laku mm -hmm. baru saya itu bayar. Okay. jadi belum, belum modal yang seperti sekarang belum kalau modal. sekarang betul-betul modal saya sendiri hmm. tidak ada sistem kerjasama kerjasama seperti itu kerjasama tapi saya putus jadi saya ada uang sistem sekarang ya hmm. saya ada uang 100 juta misalkan saya kasih ke pembatik buatkan dengan nominal itu nah, kalau sekarang seperti itu tapi kalau, kalau dulu, dulu kalau dulu sistemnya seperti ini saya ambil dulu hmm. misalkan nilainya hanya 2 juta atau 3 juta hmm. saya desainkan, setelah laku saya baru bayar. Oke, berarti waktu itu karena apa? Hmm, karena keterbatasan kan. modal juga. Betul. Laka, ketika mengalami keterbatasan modal itu, apakah sempat melakukan pinjaman dana atau bagaimana? Eh, uh, saya tidak berani ya bu, mm -mm. karena saya bukan pengusaha basicnya ya. Mm. Kalau suami saya iya pengusaha, mm. tapi kalau saya agak ragu karena saya tidak berpikir untuk terjun sejauh ini okay. di dunia fashion mm -hmm. gitu. Jadi saya waktu itu hanya uh, masih mencari jati diri nih sebetulnya saya di mana nih uh -huh. gitu bisnis saya di apa ternyata alhamdulillah di fashion. Uh -huh. Jadi saya pelan pelan saat itu saya masih uh, tidak berani mengajukan pinjaman walaupun beberapa dari bank perbankan menawarkan. Oke jadi ibu uh, mengembangkannya sedikit demi sedikit ya, betul. dan sangat menghindari pinjaman begitu ya, betul. saat itu ya. Dengan modal yang ibu punya kemudian sampai dengan saat ini memiliki galeri dan juga memiliki brand yang sudah memiliki nama seperti itu ya bu ya bagaimana pengembangan bisnisnya tahu dari tahun 2007 sampai dengan saat ini bu? Iya, uh, apa seperti yang saya ceritakan dari awal saya berbisnis dari nol rupiah mm -hmm. sengaja untuk memotivasi juga yang lain, mm -hmm. gitu ya. Terus uh, karena kompetitor batik kita waktu itu tidak terlalu banyak dan penjualan juga saya terbantu oleh desain-desain yang mungkin unik dianggap sama customer kita unik jadi dari situlah saya bisa mengumpulkan dana sedikit demi sedikit dan tentunya dari modal pribadi kita Oke. gitu ya bukan pinjaman dari perbankan hmm. karena saat itu saya belum berani bu kenapa bu saya belum berani saya masih pencarian jati diri nih ceritanya saya sebetulnya menekuni ini sampai selamanya, sementara atau bagaimana. Okay. Ya, jadi uh, saya meraba-raba dulu lah gitu. Tapi alhamdulillah ternyata uh, responnya bagus sekali. Itu itu sangat membantu dan memotivasi saya untuk mengeksplor terus malah sampai sekarang. Dari tadi uh, pengalaman Ibu dari tahun 2007 Hanya memiliki tiga pegawai Kemudian setahun kemudian menjadi 20 pegawai Nah sampai dengan saat ini sudah memiliki berapa pegawai Ibu? Untuk sampai saat ini Saya Alhamdulillah Untuk uh, bagian produksi Itu sekitar 40 orang mm -hmm. itu uh, Dan ditempatkan di Jakarta, di Jakarta. Ya, Itu di luar pembatik ah, okay. Kalau pembatik kan harus di daerah Mereka lebih nyaman di daerahnya masing-masing Tidak mm -hmm. bisa bekerja di ibu kota Oke, gitu. Oke, baik. Berarti kalau bersama dengan uh, yang di daerah di Jakarta kalau di total keseluruhan berapa tuh kerja? Oh, tidak banyak, paling hanya 40. 50, 50 sampai 60 ya. Oke, 50 sampai ya. 60 dari dulu hanya tiga begitu 3, ya. ya. <laughs> Oke, berarti sebenarnya sudah berkembang cukup pesat begitu ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalin kerjasama dengan uh, di daerah sendiri? Kalau dulu kan sistemnya mungkin berbeda dengan sistem awal dengan sistem sekarang. Oh iya, kalau dulu uh, kita sistemnya uh, konsinyasi ya, mm -hmm. saya cerita tadi. Uh, jadi saya ambil uh, batik-batiknya, lalu saya produksi, uh, setelah itu baru saya berikan mm -hmm. dia hasil dari penjualan tersebut. Mm -hmm. Tapi kalau sekarang sistemnya berbeda, ada kebutuhan saya berapa, saya berikan beliau-beliau modal, modal mm -hmm. kerja, uh, sistemnya seperti itu kalau sekarang, jadi putus ya. Saya okay. tidak, ya, saya tidak seperti yang dulu lagi karena uh, menurut saya itu lebih membantu para pem, para pembatik untuk metode yang sekarang. Betul. Oke, okay, jadi untuk lebih baik Ibu memberikan modal Betul. kepada mereka, mereka membuat berapa kemudian mereka baru mengirimkan ke Betul. Ibu seperti itu. Betul. Untuk desainnya sendiri Bu apakah ada desain khusus yang Ibu inginkan iya. atau misalkan seperti apa atau terserah memberikan kreativitas kepada para pembatik? Uh, saya tidak menganggap Beliau-beliau itu pekerja, ya. Hmm. Saya menganggap beliau itu partner, partner betul okay. partner, agar kita bisa saling sharing, di mana saya bukan ahli pembatik dan penenun. Jadi, tentunya beliau-beliau yang okay. lebih ahli di bidangnya. Jadi, kita lebih ke sharing. Saya lebih suka batik yang modern, jadi tidak harus melulu batik yang klasik, okay. walaupun saya klasik juga menjual. Hanya saja saya ingin mengeksplor motif-motif kontemporer yang motif yang kita bikin sendiri dipadu dengan motif klasik yang sudah ada. Dan responnya dari pembatik cukup baik. Oke, baik. Ya pemirsa, kita akan kembali uh, membahas bagaimana uh, awal mula dari Prabu Bayangke bergabung menjadi UMKM binaan Pertamina. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Bahkan, oleh ya, terima kasih pemirsa. Masih di BUMN, menjawab masih bersama saya, Aulia, dan Ibu yang pemilik dari Gerai Batik Tenun Prabu Bayangke. Ya, Bu, bisa diceritakan? Ibu kan menjadi UMKM binaan PT Pertamina seperti itu. Bagaimana waktu itu awal mulanya bisa jadi bergabung? Uh, awalnya saya tidak paham mm -mm. itu apa ya mitra binaan sangat ini buat saya. Pada tahun 2000 awal saya buka galeri di konter di gedung ini mm -hmm. kebetulan para para customer kita itu ternyata para petinggi Pertamina okay. ya lalu beliau-beliau merasa nyaman dengan desain saya dan menawarkan untuk menjadi mitra binaan okay. saya tanyakan apa benefitnya buat saya mm -hmm. gitu karena waktu itu kan diberikan modal dan saya tentunya harus membayar cicilan. Mm -hmm. Kan saya anti dengan itu awalnya ya Bu, hmm. tapi karena beliau bilang ini akan memberikan benefit yang bagus, terus memberikan pangsa pasar yang baik, pelatihan juga, jadi saya kurang lebih sebelum tahun 2010 sudah menjadi mitra binaan Pertamina. Oke. Okay. Apakah ada persyaratan khusus ketika ingin bergabung Bu, atau bisa semua UMKM saja masuk menjadi binaan PT Pertamina? eh uh, Tentunya saya di survei sangat ketat, ya. Oke, okay. ya, karena di situ dilihat kita produsen atau bukan. Oke, okay. ya, mungkin kekuatan dari talent kita sendiri uh -huh. uh, sebelum dibina dan setelah dibina itu juga menjadi pertimbangan dari Pertamina itu sendiri uh -huh. uh, agar menghasilkan apa namanya mitra binaan yang mandiri. Menurut uh -huh. saya begitu, indikatornya apa saja, waktu yang dicek oleh Pertamina untuk menjadi UMKM binaan? Oke, okay. yang pasti rumah produksi. Kita harus punya rumah produksi. Kalau untuk seperti saya, ya, uh -huh. saya kan mendesain. Berarti yang dibutuhkan adalah rumah produksi. Kalau produsen batik, tentunya dilihat dari pembatiknya, ya, uh -huh. pengrajin-pengrajinnya mungkin seperti itu. Kalau saya saat itu dilihat di rumah produksinya, lalu uh, seberapa banyak saya punya uh, kekuatan pegawainya, uh -huh. uh, lalu saya disyaratkan mengajukan agunan. Oke, untuk bu. syarat uh, utama itu. Berarti kalau uh, waktu itu tidak memiliki rumah produksi begitu ya, hanya sebagai reseller tidak bisa begitu ya, Bu ya? Uh, saya rasa begitu ya, hmm, karena, karena saat itu saya cukup ketat saat itu. itu. Surveinya beberapa kali. Oke. Okay. Tapi bagus ya. Karena menseleksi begitu betul, ya yang benar-benar UMKM betul, seperti apa betul. begitu. Oke. Okay. Apakah uh, ketika ibu uh, sudah bergabung menjadi mitra bina, ibu sudah menyebutkan ada beberapa Uh, apa ya namanya keuntungan, keuntungan yang ibu dapatkan salah satunya modal beberapa modal usahanya seberapa besar yang ibu dapatkan waktu itu saat itu 2009 kalau tidak salah oh, ya mbak. saya takut keliru eh uh -huh. uh, hanya 10 juta 10 juta di tahun 2009 tapi untuk saat itu besar ya uh -huh. 10 juta bisa membantu ya uh, karena saya juga imbangin uh, dari uang 10 juta itu bisa dapat berapa lembar bahan nih gitu okay. jadi saya imbangi uh, bisa jadi berapa banyak tuh harus seperti apa? Apa saya mix dengan batik cap atau tenun hmm. atau atau bagaimana? Kemudian gitu. setelah setelah di tahun 2009 setelah itu apakah pernah dapat uh, lagi uh, pinjaman? modal usaha? Oh iya, lusa. di kita di upgrade ya? Di upgrade betul, per tiga tahun sekali atau lima tahun sekali saya lupa ya? Itu bisa mendapatkan dengan ya. nominal yang sama atau berbeda? Uh, berbeda. Pada tahap yang kedua itu lumayan besar hmm. karena ada ternyata ada undang-undangnya ya di undang-undang sudah ini memang kita dapat bantuan seperti itu sebesar 75 sampai 150 juta tergantung dari produk apa yang kita produksi hmm. kalau misalkan uh, memproduksi sutra dengan ulat-ulat sutranya itu di atas 500 juta mungkin seperti itu kalau hmm. saya kan hanya mendesain saja hmm. uh, jadi tidak banyak hanya waktu itu saya hanya 75 juta yang kedua yang kedua dapat 75, 75 juta. juta kan ibu tadi bilang pinjamannya di-upgrade begitu betul, ya. Nah, betul. Apakah ada syarat tertentu Tentu. untuk mengupgrade pinjaman? Tentunya tetap survei kalau mm -hmm. agunan tetap ya. Mm -hmm. Itu tidak bisa diganggu gugat, memang harus ada. Mm -hmm. Lalu uh, survei, Surva, survei um, rumah produksi kita sama keuangan. Keuangan okay. Apa namanya? keluar masuk ya? Cash flow-nya. flow-nya dari mm -hmm. galeri itu sendiri sekuat apa? Mm -hmm. Kebutuhannya nanti dilihat sebesar apa. Jadi kita tidak bisa meminta sekian nominal gitu. Oke. Okay. Tapi dari pihak Pertamina tersebut yang menilai seberapa hmm. banyak yang dibutuhkan. Gitu. Okay, jadi Pertamina melakukan survei kemudian memutuskan kira-kira uh, nominal berapa yang dibutuhkan begitu Betul. ya. Itu Bu Ibu mendapatkan 75 juta, kemudian sampai dengan saat ini sudah berapa kali Ibu mendapatkan uh, pinjaman untuk modal? Saya sudah tiga kali, Bu. Sudah tiga <tuh> kali ya berarti ya. Yang terakhir kemarin sebelum pandemi hmm. itu 150 juta. 150 juta, oke. Okay. Kemudian untuk uh, tata cara pembayaran angsuran dan sebagainya, jika dibandingkan dengan bank konvensional lebih mudah atau seperti apa, bu? Oh jauh ya, karena ini kan khusus untuk UMKM. Mm -hmm. Jauh, ibu merasa lebih, lebih mudah. mudah ya? Iya, lebih mudah. Dan selain diberikan pinjaman, kita juga diberikan pelatihan. Oh, oke, okay. pelatihan seperti apa, bu? Tuh. Pelatihan, pelatihan di sini macam-macam ya, bu. Tidak hanya uh, berhubungan dengan profesi kita, hmm. tapi uh, marketingnya juga, terus secara sosial medianya juga, gitu. okay. diikut sertakan dalam, pokoknya Pertamina ini membuat UMKM hmm. dari, maaf ya, mungkin tidak sedikit, tidak belum mandiri menjadi benar-benar tough, benar-benar mandiri. Oke, okay, jadi keren pokoknya. Uh, <laughs> jadi ibu uh, awal mula disurvei kemudian Tuh. juga diberi uh, pinjaman modal usaha kemudian juga dibina diberikan pelatihan apakah karyawan-karyawan ibu juga diberikan pelatihan uh, itu tentunya internal kita ya internal uh, itu internal kita kalau dari Pertamina untuk per orangnya okay. uh, maksudnya untuk ownernya. untuk ownernya. Ya? Mm -hmm. untuk ownernya uh, dari situ kan saya juga Transfer tidak bisa ilmu betul ya? tidak okay. bisa saya saja gitu hmm. makanya saya kan bilang itu bukan pegawai tapi saya partner mitra betul mitra okay. betul betul mitra agar kalau dalam kondisi apapun kita bisa bertahan, Bu, bareng-bareng. Mm -hmm. Jadi tidak hanya saya yang bekerja keras, tapi kalau dengan kondisi pandemi seperti ini, kita benar-benar mm. uh, saring memberikan masukan mm. bagaimana kita bisa bertahan. Okay. Itu. Seberapa besar, Bu, peran dari pelatihan itu terhadap perkembangan usaha Ibu saat ini? Uh, sangat besar ya, sangat memberikan ilmu yang banyak untuk saya. Uh, yang pasti pangsa pasar kita juga dibantu sekali. Oke. Okay. Berarti untuk promosi juga dibantu, Bu. promosi dibantu melalui pameran dalam negeri dan luar negeri. Mm -mm. Itu, itu rolling, kalau luar negeri rolling itu zaman dulu ya, Bu. Ya, mm -mm. tahun 2009 sampai sebelum pandemi, dan dalam negeri itu memberikan kita apa ya, eh, memotivasi kita untuk mengembangkan sayap kita supaya dikenal oleh banyak orang, tentunya kalau pameran itu. Untuk juga membantu mempromosikan seperti Betul. itu, baik kita masih akan berbincang lebih lanjut, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. sembahkan oleh. Ya pemirsa terima kasih anda tetap di BWMN menjawab masih bersama Ibu Yangke pemilik usaha batik tenun Prabu Bayangke ya Ibu tadi sudah diceritakan oleh Ibu bagaimana proses Ibu akhirnya bergabung menjadi UMKM yang dibina oleh Pertamina seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu bisa ceritakan Bu dari sebelum Ibu bergabung menjadi binaan Pertamina sampai dengan sekarang menjadi binaan Pertamina apa sih Bu yang paling berbeda dari bisnis Ibu? Oke, okay. selain pelatihan yang tadi diberikan ya sama Pertamina untuk uh, UMKM itu okay. untuk saya, uh, saya juga uh, diperkenalkan ke melalui pameran-pameran okay. baik itu luar negeri yeah. maupun di dalam negeri. Itu sangat membantu sekali. Jadi saya banyak dikenal sama orang secara offline yeah. seperti itu. Uh, jadi dari Sering ibu mengikuti pameran, Alhamdulillah di zaman itu sering karena e, Pertamina melihat. Memang saya perlu dibina, mungkin dalam artian secara global ya, mm -hmm. Pertamina menilai seperti itu karena mungkin juga desain yang saya buat, Prabu buat ini berbeda dengan yang lain karena saya tetap dari tujuan awal ingin membuat desain yang tentunya berbeda dengan kawan-kawan kompetitor yang lain gitu. Seperti itu, Bu. Oke, okay, jadi e, sangat... E, terasa sekali terasa dampaknya dari ya. mulai modal usaha, kemudian juga binaan, pelatihan. pelatihan. Nah, kemudian untuk pasar sendiri apakah ketika ikut pameran itu sangat berdampak atau bagaimana, Bu? Tentunya sangat sangat berdampak. Hmm. Awalnya kan hanya di galeri saja, orang-orang tertentu saja yang datang ke mall tersebut. Hmm. Tapi dengan pameran kan dari seluruh Indonesia bahkan mm -hmm. bisa berkunjung ke situ, bahkan dari mancanegara juga kan ada satu event yang memang bayarnya banyaknya dari uh, luar ya, mm -hmm. itu sangat bantu banget. Berapa persen tuh Bu? Um, untuk effortnya ya, mm -hmm. untuk effortnya untuk saya, banyak ya, 90 persen mungkin kenaikannya ya Bu kenaikannya. ya. Untuk pameran sendiri Ibu ikut di mana saja atau hanya khusus di Jakarta atau mm -hmm. juga diselenggarakan di berbagai daerah? Atau saya yang? tidak hanya di Jakarta, saya di luar kota juga, di luar daerah juga, di berbagai event. Mm -hmm. Saya dulu rajin, satu tahun itu tidak pernah vakum uh, pameran sebagai promosi uh, memperkenalkan Prabu Bayangke mm -hmm. kepada setiap daerah. Gitu. Okay. Dari pameran itu berarti Ibu sudah memiliki uh, loyal customer berarti Ibu? Banyak. Dari berbagai dari seluruh Indonesia, Alhamdulillah. Oke. Okay. Dari mulai pembinaan, kemudian juga ada pinjaman, modal, pinjaman, sampai dengan ada juga pameran. Menurut Ibu dari tiga aspek itu mana sih yang paling berdampak terhadap kemajuan usaha? Hmm, saling berhubungan sebetulnya. Saling berhubungan. Tapi pameran menurut saya lebih lebih membantu. Oke. Okay. Lebih membantu. Kalau modal kerja kan kita sudah ada dari modal kita sendiri ya setidaknya sudah ada tapi kalau pameran itu sendiri kan hmm, Dengan pameran itu sendiri lebih lebih banyak apa memberikan eh, Apa namanya sebagai promo tadi kan gitu. Oke, Jadi baik. orang lebih banyak lebih banyak kenal karena mungkin uh, untuk UMKM itu yang lebih penting adalah dikenal begitu ya Bu ya Betul. proses uh, pemasarannya ya Betul promosi promosinya iklan ya promosi iklan ya oke okay, mbak <laughs> nah apakah ketika ibu sudah bergabung di sini apalagi sekarang dunia sudah semakin berkembang dan juga maju seperti itu apakah juga ada pelatihan untuk go digital bu oh iya, selama pandemi saya disuguhkan oleh pertamina itu go digital mm -hmm. jadi dari mulai saya tidak tahu tuh tokopedia seperti apa di pertamina kerjasama dengan tokopedia kita mm -hmm. diberikan uh, apa, marketplace ya, ya diberikan, marketplace. Uh -huh, diberikan fasilitas itu alhamdulillah dan hmm. ada webinar-webinar yang lain juga oleh Pertamina okay. untuk binaan yang selama ini vakum karena pandemi. Oke okay, berarti ibu juga sudah mulai memasarkan produk ibu uh, ke arah Sisi digital. Iya ya. sudah. pelahan lahan ya bu, hmm. Hmm. sebab uh, tidak mudah ya ternyata memperkenalkan diri lagi berarti saya dari nol lagi karena saya sebelumnya itu tidak aktif di sosial media hmm. sementara pandemi ini kita mau nggak mau harus mengikuti zamannya ya bu ya hmm. meskipun banyak loyal customer kita tidak begitu suka dengan uh, pembelian secara online oh begitu mereka lebih menyukai me melihat produk saya sendiri mencoba itu uh, banyak yang seperti itu itu kendalanya mungkin ya kendalanya untuk hmm. kalau uh, apakah Ibu juga uh, membuka pelatihan untuk partner-partner ibu untuk go online, atau tidak, buat seperti apa? Uh, karena saya juga tidak terlalu ahli dalam sosial media, jadi saya uh, sharingnya ya seperti itu. Sama-sama bantulah ya, sama-sama mm -hmm. kasih masukan kepada kita juga, bagaimana uh, kita bangkit dari keterpurukan selama dua tahun. Mungkin ya, kurang lebih oh, okay. kita vakum dari bukan galeri, semua galeri saya tutupkan selama beberapa saat itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan yang lain yang sudah go digitalnya sudah hebat-hebat? Gitu, oke. Nah, itu, saya jujur dari nol lagi, Bu. Kalau online, kalau offline, oke. Okay lah insya Allah udah dikenal Prabu Bayangke hmm. secara online karena kita sering pameran di seluruh Indonesia. Tapi secara online, jujur saya terbata-bata lagi, terbata -bata gitu. bata tapi lagi. insya Allah bisa lah karena Pertamina sudah memberikan hmm, motivasi, ya motivasi kepada kita selain modal tadi. Pelatihan-pelatihan webinar-webinar yang hmm, ke arah yang go digital tadi. Oke. Nah untuk e, ke, ap, dari Pertamina sendiri bu, apakah Pertamina juga selalu melakukan survei rutin kepada UMKM yang menjadi pindahannya, e, apalagi mungkin e, di tengah masa pandemi ini ada UMKM yang tutup atau seperti apa dan apa? Juga melihat e, cash flow keuangannya secara rutin? Kalau secara internalnya Pertamina saya kurang tahu ya bu. Mm -hmm. e, tapi kalau yang saya rasakan, saya yang lebih aktif. Okay. Saya lebih aktif berinteraksi dengan uh, divisi tersebut, uh -huh. uh, PKBL, ya, uh -huh. PKBL dan CSR. Uh, curhatlah, istilahnya ya, cerita uh -huh. bagaimana uh -huh. bisa bantu nggak UMKM saya ini selama pandemi ini agak terpuruk, agak jatuh seperti saya. Uh, saya lebih, lebih banyak yang aktif ke okay. divisi tersebut, kalau dari pihak Pertamina itu sendiri. Mungkin lebih say hello aja ya bagaimana usahanya secara pribadi kalau secara okay. uh, global saya kurang tahu. Oke okay, tapi yang pasti uh, berarti ada komunikasi yeah. untuk uh, memantau bagaimana uh, UMKM binaan ini uh, yeah. kondisi keuangannya begitu ya. Betul. Kita akan masih membahas bagaimana uh, kondisi UMKM di tengah pandemi usai jeda tetaplah di PWMN menjawab. Tambahkan oleh. Ya pemirsa terima kasih tetap di BUMN menjawab dengan tema usaha batik tenun binaan BUMN. Masih bersama dengan Ibu Yangke, Ibu Yangke. Ibu tadi kita sudah membahas sedikit bagaimana usaha Ibu terdampak saat pandemi. Nah Ibu boleh saya tahu waktu itu? Ibu mengalami kerugian mungkin ya bu ya berapa Pasti. besar kerugiannya dan seperti apa ibu itu bisa diceritakan ketika uh, iya. pandemi. Oke, okay. uh, kita ngikutin pemerintah ya. Waktu itu mal ditutup berarti galeri saya ditutup, mm -hmm. berarti saya nggak ada pekerjaan mm -hmm. di rumah anak-anak saya, maksud saya partner-partner saya, penjahit-penjahit mm -hmm. saya, pembatik-pembatik saya di daerah, saya stop total saat itu karena kemungkinannya ini saya merasakan ini pandemi akan lama gitu kan mm -hmm. tidak mudah kan menangani virus seperti itu jadi saya memulangkan untuk persentasenya itu mungkin di atas 50 persen ya kerugiannya kerugiannya ya, tahap ya. pertama tuh ya bu kan mm -hmm. kaget kan kita itu tahun 2020 ya bu ya 2020 ya iya mm -hmm. 2020 jadi saya memulangkan saya tidak memulangkan tidak berniat untuk memulangkan ka Partner hmm. saya, tapi karena keluarganya mengkhawatirkan untuk tinggal di Jakarta, okay. jadi pekerja-pekerja saya semuanya jadi kembali ke daerah. Kembali ke daerah sementara dulu saya bilang hmm. begitu kan. Nah, sementara saya menunggu mall nih diperbolehkan buka lagi. Okay, berarti itu. Jadi saya stuck tutup ya bu ya. Stuck tutup tidak ada pemasukan, tidak ada produksi, okay. nah, tentunya tidak ada uang ya. <laughs> oke. Okay. Apakah ibu juga sempat uh, tadi bahasanya kan dipulangkan? Apakah juga yeah. sempat juga uh, di PHK seperti itu? Bu? Oh tidak, tidak saya tidak ada pemutusan pekerjaan, ya. ada, karena ya? saya juga memberikan mereka semacam bukan pesangon tapi biaya hidup lah ya gitu. Mm -hmm. Saya setiap bulan juga tetap Masih kontak ya mereka mm -hmm. dan beberapa bulan. Setelah pandemi itu ada permintaan masker dari Pertamina. Oke. Okay. Ya, berbahan tetap tenun dan batik untuk luar negeri dan untuk dalam negeri alhamdulillah. Jadi saya masih memperkerjakan memper mereka. Jadi Ibu tetap masih uh, membayar gitu ya memberikan masih. upah meskipun dengan modal uang seadanya ya, begitu betul. ya. Apakah itu juga Ibu mendapatkan uang itu dari keuntungan-keuntungan sebelumnya atau dari modal cadangan atau dari pinjaman? Uh, pinjaman tentu saya tidak. Tidak. Dari tabungan ya, dari, tabungan, okay. dari modal kerja. Hmm. Kan kita harus ada stock on hand ya. Hmm. Nah itu. Jadi hidup saya itu selama pandemi me, apa? berlangsung dari itu, dari stock on hand itu. Berapa sendiri. lama itu bisa bertahan untuk menopang ke usaha ibu? Um, berapa lama ya? Satu tahun mungkin ya? Satu itu tahun. Itu stuck kan? Satu tahun stuck hmm. itu masih bisa menopang. Nah kemudian di tahun kedua. Tahun kedua saya masih, alhamdulillah sudah ada beberapa loyal customer kita yang kangen dengan desain-desain saya yang sudah memang ready stock karena waktu itu 2020 itu kita kan mau ada pameran. Hmm. Jadi saya sudah menstock di galeri itu untuk khusus pameran. Okay. Nah, dari situ otomatis kan uang apa biaya modal modal kerja hmm. juga tidak pegang kan ya, Bu. Nah, alhamdulillah loyal customer kita yang tadi bilang saya bilang orang-orang hmm. ya itu ya para-para pejabat hmm. begitu mungkin uh, ingin membantu Okay, UMKM akhirnya, lah ya, akhirnya memesan kembali <laughs> begitu ya. Akhirnya, ya, e, ada apa desainnya yang sudah ready begitu? Alhamdulillah hmm, masih kita bisa, bisa, mampu, bisa... Bertahan. <laughs> mampu bertahan. Berarti kalau di tahun pertama ibu menggunakan uang untuk modal, hmm. di tahun uh, selanjutnya uh, ada loyal customer yang yeah. juga ingin membantu UMKM Betul. begitu. Ibu juga sempat beralih uh, berjualan uh, masker ya, bu ya? Iya, saya membuat masker yang unik-unik gitu ya untuk pertama kesibukan dulu lah waktu itu tidak memikirkan uh, labanya berapa masker hmm. hanya berapa ya bu tidak yeah, seberapa tapi saya yang penting saya ada kegiatan dulu gitu hmm. karena kan bertemu dengan orang juga nggak memungkinkan hmm. saat itu bener-bener lockdown hmm. terus uh, ada, bu, dari, saya dari eh, permintaan dari Pertamina masker Pertamina alhamdulillah masker terus saya hmm. juga membuat sabunnya untuk batik-batik hmm. alhamdulillah itu membantu apa juga. untuk membayar agunan juga ada kemudahan ya. bu oh. Dari Pertamina itu sendiri, mm -hmm. Pertamina itu sendiri, eh, yang penting saya bilang tadi komunikasi, okay. mampu apa kita kan? Ketika gitu. pandemi berarti ibu tidak diwajibkan membayar agunan seperti uh, itu ya. Saya dari Pertamina itu sendiri meringankan, meringankan. tapi sayanya yang tidak mau, okay. karena nanti kan akan terakumulasi, besok-besok mm -hmm. saya harus lebih banyak lagi. Okay. Jadi nggak ada pilihan buat saya, jadi eh, penghasilan yang sedikit demi sedikit dari apapun itu. Tetap saya kumpulkan dibayarkan. tetap saya kewajiban okay. kepada Pertamina. Meskipun ada keringanan, tapi tetap yeah. bisa untuk dibayarkan agar yeah, tidak menumpuk di kemudian betul. hari. <laughs> Oke, dan ibu sekarang saya sudah melihat ibu yeah. sudah membawa nih kain batik. <laughs> Boleh dijelaskan nih kepada nah. saya pemirsa ini batik yeah. dari mana, seperti apa, dan yeah. uh, mungkin ada apa? Ada kekhususan, kekhususan. tertentu? <laughs> ada ritual ya. Jadi gini, uh, tahun 2012 saya membuat suami saya. Uh, saya berdua hmm. ceritanya ke satu kota, ke satu daerah tempat pembatikan. pembatikan. Di situ, saya sangat miris sekali melihat limbah-limbah okay. dari batik uh, kimia, ya pewarna kimia. Uh, suami saya kebetulan ahli kimia, lalu bekerja sama dengan salah satu rektor UGM. Hmm. Uh, ya, ini membuat batik okay. warna alam dari daun indigo, namanya Indigo Vera Tinctoria yang high grade. High grade quality dan bahan bakunya juga dia semacam serbuk dan ekspor ke Jepang. Di Jepang, katanya dipakai untuk pewarna baju, makanan, obat kosmetik. Jadi lebih aman, begitu. Lebih aman ini tanpa dicuci pun tidak iritasi, di kulit. Lalu alam juga tentunya aman, uh -huh. e, limbahnya tidak ada, maksudnya tidak mencemari lingkungan, e, dan pembuatannya, tapi pembuatannya lama, complicated, dan apa membutuhkan biaya yang lebih tinggi? Oke. Pasar sendiri bagaimana pasar. kedatangan batik seperti batik ini yang lebih apa ya lebih hijau, hijau begitu betul, yang betul. maksudnya lebih iya. membumi lebih, tidak uh, apa tingkat uh, pewarnaannya pewarna alami hmm. begitu namun harganya lebih mahal apakah direspon baik oleh ya. pasar? Saat 2012 konsumtif lah orang Indonesia tuh terkonsumtif mm -hmm. dan pasarnya juga uh, terbaik lah ya menurut saya. Jadi ini Responnya bagus sekali, baik dari uh, apa BUMN BUMN perorangan begitu ya, bagus sekali. Saya merasakan penjualan Indigo Vera Tintoria ini sangat bagus saat itu karena kompetitor kita juga sedikit. Kebanyakan yang di pasaran memakai uh, sama Indigo juga, hanya bukan high grade tapi dia berupa pasta. Uh -huh. Jadi uh, bahan bakunya lebih murah daripada yang high grade ini. Oke. Okay. Lebih percaya diri sih karena tidak mencemarinya itu mungkin yang membuat saya. Hanya setelah ini saya harus berubah lagi karena tidak mungkin saya melulu jualan ini. Mm -hmm. Itu karena orang kan kalau monoton akan bosan ya bu. Iya. Karena mm -hmm. loyal customer kan itu lagi itu lagi. Mm -hmm. gitu. Kalau ini sekarang berarti masih tetap berproduksi. Di, saya di masa masih. Iya uh, by order. By order oke. Okay. Gitu. Karena kan ini biaya produksinya tinggi ya bu. Mm -hmm. Jadi saya by order. Perusahaan beberapa perusahaan Jepang, alhamdulillah sampai saat ini masih uh, memakai produk Prabu Bayangke dengan kualitas yang high grade quality dengan bahan batik indigo warna alam. Ini salah satu favorit nih. Salah satu favorit ini sampai okay. sudah ke beberapa negara ya. Walaupun saya nggak ikut ke negaranya, tapi buyer kita banyak dari karena okay. yang tadi ya bu pameran internasional green itu ya green. Oh, okay. Oh, okay. Go green, go green juga ya karena go green memang sekarang sedang diga digaungkan dan yeah. memang sedang tren ya. Betul, betul. Oke okay, baik kita masih akan membahas lagi uh, lebih banyak uh, bagaimana batik batik dari uh, prabu Bayangke namun kita akan membahasnya usai jeda tetaplah di BUMN menjawab. persembahkan oleh. Ya pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir program BWMN menjawab masih bersama Ibu Yangke pemilik Batik Tenun Prabu Bayangke. Ya Bu, tadi kita sudah uh, berbincang terkait dengan kain ya, Bu ya? ya. Kain yang Ibu miliki. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, hmm. dari yang ada di toko ini yang favorit, paling digemari atau favoritnya Prabu Bayangke yang mana ya, Bu? Oke. Okay. Uh, untuk saat ini sih ini ya. Ini ya, ya ini paling laku di pasaran. Karena ini uh, fleksibel, bisa dipakai untuk uh, apa acara formal, untuk santai juga bisa. Mm -hmm. Terus desainnya juga katanya unik. Saya basicnya nih ngambil dari uh, patternnya kimono, karena saya suka kimono. Tapi saya pecah gitu. Uh, bagaimana caranya supaya tidak seperti kimono dan memakai uh, material? Indonesia, gitu. okay. jadi seperti ini. Ini alhamdulillah masih favorit. Ini apa nih Bu? Nih? Ini batik. Ini batik, batik dari? berbahan batik uh, motifnya kontemporer, tapi mm -hmm. pembuatannya di Pekalongan. Ini seperti sistem lukis, mm -hmm. seperti itu. Berarti yang paling salah satu yang paling digemari ya untuk desainnya, untuk desainnya ya? Desainnya ini. Kalau untuk kan ini uh, batik tenun nih. Kalau untuk batik tenun sendiri nah, yang mana favoritnya? Untuk tenun ya? ini ya. Ini oke. Okay. Ini uh, desainnya juga unik. Uh, apa? Ini tenun biasa, bermotifkan Sumba. Sumba. Tapi saya kasih emborder untuk apa namanya? Untuk lebih mengangkat nilai itu sendiri. Oke. Okay. Ini. Nah, ini. Ini di emborder. Ten tenun sendiri apa sih bu? Ada kesulitan tersendiri nggak dibandingkan kalau misalkan tulis? Oh, ya. Saya jujur lebih paham mm, tentang batik ya untuk pembuatan. Hmm. Tapi kalau untuk tenun itu sendiri saya hanya meminta kepada penenun, saya meminta motifnya seperti ini. Nanti hmm. yang membuat rumus kan mereka, kan yang hmm. yang lebih berkompeten kan mereka ya, <laughs> bukan saya. Saya hanya meminta saja. Hmm, gitu. Oke. Okay. Kalau untuk di pasar sendiri lebih banyak yang lebih suka tenun atau batik tulis? Eh uh, karena Prabu Bayangke ini spesialis padu padan. Uhum. Jadi uh, saya tidak punya batik yang batik semua. Oke. Okay. Tenun-tenun semua, tapi saya tetap padu padan. Ibu bisa lihat kan. Uhum. Saya diaplikasi dengan bahan-bahan yang non batik atau non tenun. Terus tenun juga saya sama. Dengan lurik juga. Lurik juga sama sistemnya seperti tenun. Okay. Lalu ini juga sama dengan sistem-sistem uh, seperti tekstil. Nah ini dengan, bagaimana nih Bu nih kalau ini pewarnaannya seperti ya, apa? Ini pewarnaan alam nih Bu. Pemwarna dari kunyit betul, gitu, Kunyit dan kayu. Oke. Okay. Secang. Nah ini berarti dipadukan apa saja nih? Ada ada tenun. Ada tenun. Ini berbahan tenun sendiri. Atasnya tenun. Ini kita beli dari penenun badu ini Bu. Oh ini baduy. Kan belum maksudnya tidak terlalu ini ya. Orang jarang pakai. Mm -hmm. Terus saya pakai. gitu jadi untuk membantu kawan-kawan saya hmm. juga uh, apa namanya penenun dari dari daerah Baduy. Oke, jadi malah memperkenalkan juga itu, begitu ya batik itu. Baduy. Seperti Meskipun itu. kualitasnya sedi, uh, maksudnya kuantitasnya sedikit, tapi hmm. setidaknya. Saya oh, ada niat ke sana situ. Oke, kalau ini kan tadi Ibu bilang ini ada dari badu, ini juga mm. pakai dengan pewarna alami. Mm. Kalau ini uh, batik tulis ya, Bu ya. Yeah. Ini batik tulis. Nah, untuk kisaran harga sendiri di harga berapa uh, Bu kalau untuk batik-batik yeah. yang Ibu keluarkan? Kalau untuk warna-warna alam seperti ini, saya membandrol untuk member price itu 1.500. Mm -hmm. Untuk desain yang cukup unik lah ya, saya pikir kan dipadu padan dengan berbagai daerah. Mm -hmm. Terus kalau yang ini karena complicated dan ini termasuk dua piece baju uh, hanya 2.750 Oke. Okay. Gitu. Jadi berkisar di, di harga sekitar satu juta ke atas yeah. begitu ya. Kalau now? yang complicated ya. Kalau oh, oke okay. untuk yang uh, perpaduan Simple. seperti itu ya bu Betul. ya. Kalau untuk di sini sendiri ini saya melihat ini ini juga hmm. apakah produk UMKM? Ya yeah, itu produk UMKM uh, kas apa? Kawan kita pameran juga, hmm. uh, ini produk Indonesia nih dia, tapi meskipun memakai mesin, tapi kita bukan impor. Ini beliau membuat handmade juga. Okay. Gitu. Kalau tadi sudah diperkenalkan yang harganya cukup lumayan, begitu yeah. ya di atas satu juta, <laughs> Prabu bayangkan mungkin mengeluarkan juga yang di bawah itu yeah. harganya, Bu, bisa diperlihatkan okay. kepada kita? Ini saya punya, hmm, seperti ini. Ini kita kisarannya antara 500 ke atas. Nah ini, ya. Apa ini, ini juga bunuh? sama, tenun juga. Ini tenun. Lalu dipadu dengan bahan yang di luar tenun ya. Uh, ini nih, baduy yang unik tadi. Oh ini baduy juga. Betul, okay. yang saya membantu kawan juga ya, sama-sama mm -mm. UMKM. Nah ini kalau berarti ibu ya. berarti melakukan kerja sama dengan baduy? Oh sekitar? tidak, saya beli putus saja. Hmm. Saya butuh saya beli gitu aja. Oke. Okay. Ini, kemudian ada apa lagi Bu tadi? Iya, bisa ini saya, lihat? ini saya NTT juga. Berarti Ibu ini kerja kerjasama membuat, dengan daerah-daerah begitu ya Bu? Iya, ya? meskipun <laughs> tidak banyak itu tadi ya. Uh, <laughs> ini NTT nih, kalau ini, okay. NTT. ini NTT. Jadi saya lihat pasar Bu, sekarang kan tidak mungkin saya jual full NTT ya, harganya kan sudah... Uh, sudah cukup di atas tinggi, ya uh. cukup tinggi jadi saya hanya memakai sedikit sedikit saja nih untuk membantu pertama tetap harus ada NTT kualitas keren kualitas bagus dipadu dengan tenun tadi baduy terus dengan desain yang insyaallah okay, to date Jadi berarti sangat Indonesia ya dicampur-campur ya. begitu ya ada NTT ini ada baduy juga. ada tenun juga badut okay. lah hmm. ini juga salah satu yang favorit salah ya, satu ya? favorit karena tidak terlalu berat ya tidak terlalu berat dalam artian tadi bilang saya bilang tidak full okay. keseluruhan material tersebut. Jadi hmm. gitu. bukan sudah membuka uh, bisnis batik ini tadi tahun 2007 dari memiliki gerai akhirnya membeli gerai begitu ya. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya terbeli, terus <laughs> kemudian juga menjadi UMKM binaan Pertamina. Nah mungkin ibu bisa menceritakan apakah harapan ibu ke depan untuk mengembangkan bisnis ini terutama mungkin di masa sulit masa pandemi sulit. saat ini seperti apa ibu, harapannya? Iya harapannya yang pasti. Kepada pihak yang terkait, ya, untuk UMKM, mensupport kita mm -hmm, uh, dengan berbagai jenis gitu ya. ya. <laughs> Saya enggak berani, ya, <laughs> ya, pokoknya pemerintah mensupport, mensupport UMKM uh, dari segi apapun, atau apakah itu offline, memperbolehkan sudah memperbolehkan kita pameran secara offline, atau kalau online kan tidak ada masalah, ya, Bu. Sebetulnya mm. itu mensupport kita UMKM, terus, terlebih lagi kalau misalkan ada suntikan dana yang dengan biaya uh, maaf angsuran yang iya. di bawah uh, bunga dengan bunga yang tidak terlalu tinggi, gitu tinggi, ya, tinggi seperti itu. itu ya diharapkan ada, uh, bantuan, ada di, bantuan kepada UMKM iya. karena di masa pandemi ini semua UMKM <laughs> terdampak pastinya apalagi Pasti. UMKM di bidang fashion seperti bu betul, untuk betul. ibu sendiri mungkin harapan atau mungkin ingin ada yang dikatakan untuk Pertamina sendiri bu uh, ya kalau untuk Pertamina saya berharap uh, mudah-mudahan sudah mulai Pameran-pameran offline, Oke. karena itu sangat membantu. Ya, itu sangat membantu, hanya itu hmm. karena banyak customer kita, loyal customer kita, tidak mau beli online. Tidak mau beli itu online. mempersulit saya, sebetul sebetulnya. Hmm. Uh, kan, apa namanya? Kalau offline, mungkin orang bisa langsung mencoba hmm. begitu. Lalu, ya, membantu kita uh, dari segi apa ya apapun yang menurut Pertamina tuh baik sangat untuk berterima UMKM kasih ya? terima kasih lah ya ya hmm. kalau untuk pelatihan oke okay. kita hmm. udah terima gitu sudah kita sudah terima apa webinar webinar pelatihan hmm. pelihat pelatihan untuk me, apa ya mengimbangi di masa pandemi seperti ini oke okay. terakhir untuk, bu kesan-kesan ya. dan harapannya sebagai UMKM binaan PT Pertamina kesan-kesannya ya selama ini sih kesannya baik ya hmm. <laughs> untuk saya sangat membantu alhamdulillah ya mungkin uh, Kesan, uh, pesan saya semoga divisi tersebut mm -hmm. yang me, apa ya, menaungi UMKM lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi okay. lebih membantu lagi. Oke okay, baik demikian pemirsa BUMN menjawab episode kali ini terima kasih telah bergabung berbagi cerita bersama kami Ibu Yangke Sama -sama pemilik Ibu. batik Prabu tenun Bayangke. Prabu Bayangke terima kasih telah bergabung bersama kami yang merupakan okay. UMKM binaan PT Pertamina. BUMN Menjawab merupakan acara kerjasama antara JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratih Aulia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.